Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ni aku nak ajar macam mana nak nyalakan api semasa kecemasan. Ini adalah salah satunya yang kita boleh simpan. Ini aku tak guna minyak baru. Kalau korang ada minyak baru, guna minyak baru. Kalau minyak goreng ikan, minyak goreng ikan masin ke, ayam goreng itik ke, boleh je guna, okey? Untuk nyalakan api. Dalam aku punya penyimpanan ni, yang plastik yang aku simpan ni, ada cotton bud, ada lilin biasa ni, ada kapas, ada tisu, lighter, mancis. Tisu, kapas. Apa aku nak buat dengan benda ni? Korang ada kapas muka? Kapas muka kat rumah? Dah boleh simpan. Dah boleh simpan kat dalam korang plastik. Korang ada lighter, simpan sekarang. Korang ada lilin lebih, simpan sekarang. Korang ada mancis, simpan sekarang. Korang ada lighter, simpan sekarang. Barang-barang ni korang boleh cari dekat DIY, kedai RM2 pun ada. Cuma untuk lilin mungkin susah nak cari sekarang. Kalau ada kat tempat yang dah terjejas. Aku sebenarnya takut apa yang terjadi yang akan datang. Aku rasa ramai lagi yang tak tahu basic nak nyalakan api. Ha. Kat sini aku ada beberapa bekas. Aku akan letak minyak. Ambil tisu. Lilit yang dia. Rendam. Kita nyalakan api dia. Kadang ada yang permulaan dia susah sikit sebab basah dengan minyak tu lagi kan. Tapi lepas tu dah okey. Orang akan tanya berapa lama boleh tahan ni? Lama. Selagi ada minyak ni, selagi tu dia menyala. Ya. Yeah? Macam mana nak guna kapas ni? Kapas ni je saya ada. Boleh. Boleh guna. Ya. Yeah? Membazir pula kalau guna banyak-banyak. Macam ni. Lepas tu. Sama, step sama. Julur dia keluar situ je. Lepas tu. Kita nyalakan api. Ya. Yeah. Jadi inilah yang akan menyelamatkan korang kalau waktu tu lilin tak ada ke apa kan. So ini jalan lain yang korang boleh buat. So jangan risau. Korang boleh praktiskan ni dekat rumah sekarang kalau korang masih di tempat yang selamat. Jadi ada orang tanya, ada orang letak beras tu, ada orang letak kacang tu kak, macam mana tu? Ah, kalau kau nak letak boleh, kalau letak guli anak kau pun boleh. Untuk tegakkan dia. Sumbu dia jadi macam tu je. Sumbu dia jadi macam negak macam tu kan. Itu je fungsi dia sebenarnya. Tapi untuk nyalakan api, untuk korang dapat cahaya, ini jalan yang paling mudah untuk korang ikut. Jadi aku rasa dengan apa yang aku ajar ni, aku harap korang takkan risau, korang akan bergelap satu hari nanti kalau kena dekat korang pula. Ya. Yeah? So jadikan ni satu ilmu dekat dalam hidup. Ya. Yeah? Jangan risau. Tak semestinya kena guna minyak baru. Eh? Guna minyak terpakai pun boleh. Itu saja perkongsian aku untuk hari ni. Okey.
Terima kasih. Assalamualaikum.